pada pertemuan pertama, tolong perhatikan. Yang pertama kita bisa mengungkapkan ta'aruf. Ta'aruf artinya apa sih? Perkenalan. Lalu ada takdim asyukur. Takdim asyukur, mengucapkan atau mengungkapkan terima kasih. Lalu setelah itu kita berpisah, pamitan. Maka kita punya istilah namanya wada'an. Jadi kita nanti akan fokus di tiga ini dulu. Bagaimana cara memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, dan juga berpamitan. Ana tilmiza fil madrasah as-sanawiyah al-mihniyah al-hukumiyah tis'ah wa arba'un Jakarta asy-syamaliyah. Artinya? Saya siswi SMK Negeri 49 Jakarta Utara. Mas Muki? Bismi Sarah Ramadhani. Ana tilmiza fil madrasah contoh yang paling gampang tadi ya, ahlan, ismi, bla 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 bla, askunu fi, kan? Sekolahnya sebutkan. Lalu ketika mengungkapkan terima kasih, bilangnya tadi apa? Syukran katsir. Syukran katsir. Atau kalau cewek yang pakai doa, biasanya jazakallah, jazakillah. Jawabnya kalau syukran katsir, afwan. Kembali. Tapi di momen lain, afwan juga berarti saya minta maaf. Pamitan. Kalau nanti saya bilang ketika sebelum kelas ini bubar, saya akan bilang ilaliko, jawabnya ma'assalam. Ilaliko, ma'assalam.